Halo Monca, apa kabar? Baik. Kita ketemu lagi dengan Monca. Ada Minang, ada siapa ini? Oh, ini bukan anggota nih. Ini dua saja. Minang sama Monca. Sudah berapa lama kita enggak ketemu ya? Mau makan dulu nih, kita ajak mereka makan dulu. Menunya ini enak-enak di sini nih, di bawah tower. Jadi kalau Anda mau ke Tanjung Selor dari Berau, jangan lupa singgah di bawah tower kilo 50. Nanti ada makanan-makanan enak, ada makanan laut, ada tempe goreng, ada ikan patin, bukan ikan putih kayaknya ya. Banyak, jadi tinggal ditunjuk-tunjuk saja. Ini rencana mau ke mana nih Monca? Mau mancing di mana? Binai. Di Binai, di mananya di Binai? Di jembatan. Oh, di jembatan? Oke. Itu buat mama dulu atau siapa itu? Mama, Naya. Kakak kasih dulu lah, buat mama dulu. Kalau pisang ini dijual berapaan, Bu? Atau ada yang sudah pesan ini? Enggak dijual. Oh, enggak dijual. Boleh dimakan? Jelas, silakan. Oke. Okay. Makasih, Bu. Kalau Minang mau makan apa? Ini pesanannya Minang kah? Iya. Oh, Minang. Minang Suang. Minang, ada salam dari Kakak Clara. Kangen sama kamu, lama enggak masuk di videonya Bang Rival bilangnya. Sayangnya apa, Nam? Mau coba makan yang mana? Coba tunjuk yang mana? Tempe, sama apa lagi? Tahu. Sama apa lagi? Ikan, basung. Mamaku ikan. Oh, kalau kamu enggak makan basung? Kacang, ya belilah kacang. Itu aja. Enggak ada ikan, daging ayam enggak ada. Oh, habis sudah ayamnya, oke. Lanjut lagi. Perbaikan gizi mereka. Tadi makan apa? Tadi sarapan apa? Nasi juga? Masak di rumah? Lauknya apa tadi? Kura-kura. Kura-kura lauknya. Kamu makan kura-kura kah? Enggak. Enggak. Makan kura-kura sih? Labi-labi. Enak-enak coba survival. Jadi kita mau promosi nih warung apa namanya nih, Bu? Warung makan apa namanya? Warung makan apa ya, Nia? Si Ana juga kah? Siapa namanya? Nah, Andreas juga kah? Hmm. Enggak. Nah, satu tadinya aku kasih itu loh, kakaknya. Oh, ini dia. Mana kasih ada ya ini, nah. Mana sampahnya? Nih, kalau makan di sini tuh bersih banget. Tuh, bersih, rapi, gini, pokoknya recommended lah. Biasanya langganannya para sopir-sopir yang singgah dari antar kota. Saya juga. Taruh kan juga saya. Ini juga dok, teman ya. Ya kan makan namanya. Sekarang ini giliran ini. Kenapa, Pak? Saya mau makan nasi. Nasi putih. Nah, ini nasi putihnya. Saya makannya enggak terlalu banyak juga, enggak terlalu sedikit. Ini boleh, Bu, ya? Boleh. Enggak terlalu banyak. Kenapa enggak banyak-banyak, Mas? Karena sudah buncit. Oh, gitu ya. Ya. Bapaknya enggak makan banyak, soalnya dia udah buncit. Betul. Ini kita makan tahu. Tahunya kita ambil 3, Bu, ya. Boleh, Bu, ya. Boleh. Banyak-banyak juga enggak apa-apa. Tadi bilangnya jangan banyak, nanti buncit. Oh. Ini enggak terlalu pedas kan, Bu, ya? Enggak. Enggak. Ah, ini enggak banyak, tapi penuh piringnya nih. sayurnya kangkung lah ya, biar mantap jiwa. Ya, nanti kalau kangkung kan ngantuk tuh bilang. Oh iya sih. Makanya campur sama pare dikit biar selalu terang benderang. Kuahnya ini kuah daging payau kan, Ibu? Bukan? Betul kan? Enggak lah, daging ayam. Saya daging payau. Payau sekarang mana dapat? Ya lah, tunggu Bang Ipan dapat lagi kan? Jadi inilah menunya, 25.000. Jadi kalau ke Tanjung Selor, jangan lupa singgah. Kalau dari arah Samarinda, Balikpapan, Berau, Bontang, Sangatta, mau ke Tanjung Selor, jangan lupa, dan juga IKN, jangan lupa singgah di warung milik Ibu Ida. Ibu Ida. Jadi di sini tuh higienis, bersih, dan harganya 25 worth it lah dengan menu yang sekian banyak ini, dan plus dapat pisang gratis. Oke, sukses selalu Ibu Ida, semoga lancar terus dan rezekinya mulai ngalir terus. Nah, ini karyawan-karyawannya, ini ada jeruk seger juga kalau mau jeruk peres, mau beli kopi juga, soda gembira juga ada semua di sini. Kita mau nikmati dulu.
Oh, Andreas nak makan gak? Nah, ini sudah mau makan nih. Kaman. Enggak ada sabayoka. Kita ambil sabayoka di mana ini? Hah? Lega gak sabayoka? Mantep. Nah, ini menunya lengkap ini Super Survivor. Kenapa nak makan ikan? Nak makan ikan? Enak loh ikannya. Nanti Om Repal ikut mancing ya. Ada pancing nggak di sana? Ada pancing boleh dipinjam? Ada. Pedas ternyata ya. Andreas enggak ini kah? Enggak pesan makan. Andreas. Kita makan dulu Sobat Survivor. 25,000 rupiah, it's worth it. Much more worth it. Ada tofunya. Kalian mancing di mana aja kemarin-kemarin? Om Repal nggak pernah lihat. Jangan betul lihat sekarang. Sering ini kan ke Berau? Enggak. Di mana aja? Maksudnya ke rumah pelangi itu nah? Enggak. Nggak kenal lagi? Kasih, apa artinya itu? Tidak. Oh, si Andreas nak makan? Dia lagi minum. Oh, kalau Pita ikut bapaknya? Kau ini. Pedes kah? Pedes. Enggak makan. Ada bukanya enggak kelihatan? Ada bukanya Andreas kelihatan? Bang Ipan masih kerja di jembatan tuh kah? Buat apa nih? Yang alat berat itu. Enggak sudah. Dia lagi menumpang. Hah? Dia lagi menumpang. Menumpang di mana? Di Berau sana? Di Maning. Oh, di Maning. Iya, di kenapa enggak dibilangnya apa? Di bukan satu Jalan Sarang. Di mana? Di Jalan Sarang bilang orang. Jalan Sarang. Masih luas kayak yang ditumpangnya. Gambarnya enggak tahu. Tanam padi kayaknya ya. Iya, disuruh orang tuh. Oh, disuruh orang tanam padi. Disuruh orang numpang. Oh, gitu. Ma, apa kamu kalau saya itu nggak mama? Nggak suka makan ikan ya? Lihat itu monca sudah. Jangan, ih, nak, mau otaknya. Mereka tuh bawa doga itu, diikat dulu. Nggak suka makan tempenya kah? Suka juga. Nah, tuh monca sudah habis. Mau tambah kah monca? Sudah. Sudah, kenyang sudah. Repa. Kalau ada nama punannya juga kan? Ada. Cuma itu. Repa aja. Kalau ini kan ada nama punannya kan? Iya. Nama punannya apa? Minang. Minang. Kalau ini Koso alias monca. Kalau ini kosong, kosong. Nah, sudah aku nak. Kenyang sudah? Ya udah, tidak apa-apa kalau kencang ditinggal aja. Mau makan nggak? Punya Minang? Sudah kenyang. Oke lah, kita bayar dulu ya. Kamu mau ambil apa? Kamu mau ambil apa? Hah? Buku yang mana?
siapa namanya? Ibasel. Ibasel enggak? Kan? Eh, enggak makan dia. Oh, kasih makan itu. Coba taruh sini makanannya. Mau kan dia makan? Taruh sini, bawah sini. Tuh, tumpahkan di bawah. Tumpahkan di bawah coba, dia makan tuh. Makan di rumah keluar. Coba makan dia dulu. Nah, taruh situ. Dia makan tuh. Nah, lapar juga dia tuh. Dia makan gak ya? Halo Reva. Waduh Reva. Tuh, dia makan tuh kan. Lapar dia. Kalau selain apa susun? Ya udah mau makan enggak? Itulah. Susah juga anjing ini kalau nasi enggak ada lauk, enggak ada mau juga. Dia makan lauk apa biasanya? Lauk ikan. Oh, kalau pas kura-kura dikasih kadang kura-kura. Oh, gitu. Reva. Ayolah, kita jalan. Ayo, guys. Ayo, guys. Mau di depan kah? Mau di depan kan, Rias? Ini di tower kita nih, sobat survivor. Wih, ada lading di dalam tuh. Tunggu, buka di sana. Ayo masuk. Ini apa nih? Mantap, cukup semuanya. Kita siap jalan. Oke, jempolnya dulu semuanya. Oke. Jempolnya, sip, mantap. Sudah kenyang semua kan? Sudah. Tadi paling suka makan apa, Monca? Mana Monca? Ini gak Monca? Nah. Dagingnya ayam kah? Iya. Kalau Minang? Basung. Ada basung kata di Minang? Tidak ada. Tidak ada. Ini orang lagi sedang numpang sekarang ya? Tidak ada. Orang lagi buka lahan? Tidak. Panas banget ya? Thank you.
lagi? Oh, ada sungai lagi di sana ya? Iya. Oh, Merepal enggak tahu. Ini sungai ini ganti hulunya tuh. Oh, gitu. Sebelah sini nanti atau sebelah sini? Sebelah sini. Sebelah sini? Iya, di situ. Oh. Di sawit kecil itu. Oh, di sawit kecil ini? Iya. Di sana? Iya. Oh, gitu. Enggak ada mobil masuk ya? Enggak ada. Kita parkir sini aja dulu ya. Bisa parkir sini kan? Bisa, Bang. Oke. Sip. Kita mau ikut, boleh kan Om Repal lihat kan? Ikut. Boleh, boleh Om Repal lihat. Boleh. Monggo. Boleh. Boleh. Mana doginya? Udah turun. Eh, tunggu dulu, guys. Lewat sebelah sini aja, Monca. Takut ada mobil nanti kan. Lewat sebelah sini aja. Lewat sini, guys. Lewat sini. Sip. Ladingnya sudah dibawa. Oke. Ayo. Kita mau lihat mereka memancing dulu, saudara-saudara. Oke, sahabat survivor, ikuti terus petualangan kita di Asian Survivor. Water. Tingkat tuh ulat. Kuat kah? Waduh. Hebat. Mantap. Kita jalan. Kita mau lihat mereka mancing. Pancingnya ada di bawah kah? Ada. Ada aja. Ini Om Repal baru pertama kali masuk sini nih. Halo. Namanya siapa anjingnya tadi? Risom. Risom. Ya. Siapa yang kasih nama itu? Oh, Bu Sagem yang kasih nama anjingnya. Orang lagi nebas-nebas sekarang ya? Nebas numbang. Numbang tanam padi ya? Ah, seru sobat survivor. Kita bisa langsung melihat kegiatan mereka masuk hutan ini. Semoga kita dapat ikan banyak kali ini. Yang di sini biasanya ikan apa yang banyak? Ikan turing. Ikan turing. Ikan suka turing ternyata. Halo. Kuat aja kamu Monca. Kuat aja. Iya. Bubuknya. Masih jauh ke sana. Dekat saja. Dekatnya mereka nih dekat banget. Nah, dilepas saja aman enggak? Iya. Oh, kurus dia, Bu. Kurus dia. Heeh. Oh, kita lewati rumah-rumah orang ya? Eh, pondok kah itu? Enggak ada itu, tempat pupuk. Oh, tempat pupuk. Agak gersang sini lahannya sih.